Halo guys, kembali lagi dengan gue Pandu di channel Diri Pengsi. Gak perlu lama-lama lagi, kita bahas langsung judul video ini. Depresi adalah gangguan mood yang mempengaruhi pola pikir, aktivitas sehari-hari. Contohnya kayak lo lagi kerja, atau lo lagi kuliah, atau lo lagi liburan. Depresi sungguh mengganggu sekali di aktivitas sehari-hari. Nah, kebetulan beberapa waktu yang lalu gue baru aja dapet depresi ini. Bukan dapet yang bulanan itu, soalnya saya cowok, Pak. Mungkin sekitar 1-2 mingguan yang artinya itu gak enak banget, gak nyaman banget. Dan setelah itu gue juga punya anxiety disorder yang udah menghantui tubuh gue selama 2 tahun. Dan artinya anxiety disorder ditambah depresi itu benar-benar nggak nyaman banget perasaannya. Dan hari ini gue mau sharing ke kalian semua yang mungkin punya perasaan yang sama seperti gue, atau bahkan kalian yang belum tahu sama sekali apa itu depresi. Pasien di Indonesia baru sekitar 8% atau 9% itu baru bisa disembuhkan dari penyakit depresi ini. Yang artinya itu sangat rendah sekali di Indonesia. Karena menurut gue mindset depresi itu masih terbilang aneh. Atau nggak perlu disembuhkan kayaknya bisa deh gitu. Padahal kalau misalnya kita nggak sembuhkan itu bisa berbahaya. Nanti kita bahas. Selain dari data-data di WHO itu, banyak banget teman-teman gue atau rekan kerja atau teman dari kampus bertanya, apa sih rasanya depresi ditambah lagi dengan anxiety disorder. Era sekarang sangatlah berbeda. Maka dari itu, gue sangat berani membuat video ini membahas tentang penyakit kejiwaan ini yang masih jarang banget dibahas oleh orang-orang. Padahal ini penting banget. Ketika gue mengalami depresi, gue akan merasakan hal yang sangat aneh banget rasanya. Tubuh gue berasa sangatlah berbeda. Gue merasa sering gampang sedih, atau gue juga dikit-dikit merasa putus harapan. Gue ngerasa kayak gak mampu lagi buat menyelesaikan pekerjaan atau tantangan-tantangan dalam hidup gue. Dan kepala gue tuh kadang-kadang ngerasa kayak pengen meledak gitu, kayak pecah gitu aja. Gak tahu kenapa, yang paling parah adalah mungkin bisa sampai putus asa dalam hidup ini. Contohnya kayak ngambil jalan pintas kayak bunuh diri. Oke, gue tahu itu kayak sesuatu yang tabu banget, sesuatu yang kontra banget. Ya terserah kalian mau bilang apa, tapi inilah depresi yang mungkin bagi kalian yang merasakan pasti memiliki perasaan seperti gue. Perasaan depresi sebenarnya muncul setelah gue ngalamin anxiety selama 20 tahun. Lama banget kan, dan itu capek banget ngalamin anxiety disorder itu, dan gue ngerasa kayak putus asa ngejalanin hidup ini. Selain dari anxiety disorder itu, gue juga punya kompetisi dalam kesuksesan, mungkin kompetisi dalam pekerjaan, kompetisi dalam akademik di kampus gue, atau kompetisi dalam ya dalam hidup gue untuk menjadi orang yang lebih baik daripada orang lain. Itu juga efek dari sosial media. Menurut gue sosial media sangat mempengaruhi masalah kejiwaan. Di sosial media itu adalah platform untuk menjadi seseorang itu selalu menjadi lebih baik. Semua orang berlomba-lomba untuk menjadi lebih baik, padahal belum tentu orang itu baik. Mungkin depresi itu terdengar sepele bagi orang yang belum merasakan. Ingat ya, depresi sama stres itu beda. Semua orang punya stres, tapi semua orang belum tentu depresi. Karena menurut gue setiap hari orang pasti stres. Nah, depresi ini stresnya yang kayak yang lebih berat lagi gitu, lebih banyak lagi beban di kepalanya. Jadi kayak mungkin kayak muncul kata-kata sepele dari seseorang. Ah, lu mah kurang bersyukur. Lu mah kurang berdoa. Ah, lu lemah banget. Kalau depresi, lu gila dong. Ah, gak usah dipikirin. Sans. Oke, kurang bersyukur. Mungkin kurang bersyukur akan gue bahas setelah ini. Kalau kurang berdoa, gini, orang yang depresi itu bukan berarti mereka kurang iman atau mereka jarang berdoa. Enggak, justru gue tiap malam pasti berdoa. Gini gengs, hidup gue tuh udah berat banget gitu, ditambah anxiety disorder, terus depresi, terus ditambah lagi psikosomatis, ntar bakal gue bahas di video selanjutnya. Itu capek banget, makanya gue selalu berdoa kepada Tuhan, gue selalu sembahyang menurut ajaran gue, dan meminta untuk keringanan gitu. Apakah gue kurang berdoa? Apakah gue kurang iman? Bahkan orang-orang yang nonton video ini yang lagi depresi mungkin juga sama seperti gue, mereka juga sering berdoa, bahkan imannya lebih kuat daripada gue. Dan menurut gue kayaknya salah banget kalau misalnya orang depresi gak punya iman. Yang selanjutnya adalah, kalau dibilang lemah, mungkin bisa iya, tapi lemahnya adalah ketika gue menghadapi depresi ini, yang artinya lemah di jiwa gue. Tapi kalau misalnya lemah untuk mengerjakan sesuatu, kayaknya enggak deh.
misalnya gue mengerjakan sesuatu seperti fotografi, hobi gue, dan videografi atau buat video seperti ini, bukan sesuatu hal yang lemah sih. Kalau lemah kan kayak kerjaannya cuman tidur, kerjaannya cuman galau gitu kan, itu kan lemah. Kalau misalnya orang depresi itu belum tentu lemah loh. Buktinya gue masih bisa sekolah, dan gue masih bisa kerja, dan gue masih bisa menghasilin duit gue sendiri. Gue masih bisa bersenang-senang, gue masih bisa traveling, gue masih bisa ngumpul sama temen. Apakah itu namanya lemah? Enggak, lemah itu bukan dari luar doang. Lemah itu tapi bisa juga dalam diri lu, dan itu gak akan kelihatan sama orang lain. Dan lu gak bisa ngerasain kelemahan gue dalam diri gue sendiri. Oke, nah bagian yang seru adalah depresi sama dengan gila. Banyak orang bilang kalau lo depresi, lo sama dengan gila. Kalau lo punya penyakit kejiwaan, lo sama dengan gila. Belum tentu. Orang depresi sangatlah berbeda dengan orang yang, maaf, orang gila yang mungkin lo lihat di jalanan gak pakai baju atau gimana. Itu beda banget. Bahkan gini loh ya, lo tahu Avicii, lo tahu Kate Spade yang pembuat tas, lo tahu Chester Bennington, atau lo tahu Jonghyun. Orang-orang itu dengan sangat amat sedih mereka melakukan bunuh diri. Karena apa? Karena mereka depresi. Tadi artis yang udah gue sebutkan adalah mereka orang yang terkenal. Mereka orang yang membuat karya, dan karyanya banyak banget dinikmati oleh orang-orang banyak. Bahkan di seluruh dunia. Mereka membuat karya dan menghasilkan uang yang banyak banget gitu. Bahkan karir mereka lebih terjamin ketimbang orang yang suka bully. Kalau misalnya orang depresi sama dengan orang gila. Walaupun mereka artis, tapi sedihnya adalah mereka mengambil jalan dengan bunuh diri. Oke, di sini gue sama sekali nggak membela bunuh diri itu adalah hal yang wajar gitu. Karena gue yakin sendiri bunuh diri merupakan hal yang sangat dilarang oleh semua agama. Tapi balik lagi, depresi itu nyata banget. Mungkin lo nggak bisa ngerasain rasa depresi itu bagi lo yang nggak punya perasaan itu gitu, atau melihat depresi dari nonton film atau baca buku, lu nggak bisa ngerasain itu kecuali lu ngerasain langsung gimana rasanya sebagai orang yang bisa survive dari depresi. Justru di sini gue pengen buka mindset kalian supaya masyarakat di Indonesia lebih baik kedepannya menghadapi orang-orang terdekat kalian yang ngerasa depresi. Gue mohon banget buat masyarakat di Indonesia, please banget jangan judge atau bully mereka, karena mereka nggak tahu kenapa mereka bisa seperti ini. Bahkan gue juga nggak tahu gue bisa seperti ini, entah gue terlalu overthinking atau gimana, atau banyak banget bad habits yang gue lakuin. Gue juga nggak tahu, susah banget keluar dari sini. Jadi gue mohon banget jangan bully mereka. Dan juga kalau orang bilang santai kali, nggak usah dipikirin gitu, sekali lagi itu susah banget. Mungkin bisa, tapi nggak bisa secepat itu lo bisa bilang udah nggak usah dipikirin, terus langsung kayak dalam detik itu gue bakal nggak mikirin lagi. Nggak bisa, butuh waktu, pelan-pelan tapi pasti. Gue juga mau kalau misalnya sehari gue tanpa depresi atau ngerasain anxiety disorder gitu layaknya orang normal, tapi bukan nggak bisa, tapi rasanya susah banget. Gue nggak tahu rasanya gimana men buat balik lagi kayak seperti dulu gitu. Gue juga lupa rasanya kayak dulu kayak gimana, rasanya benar-benar beda aja gitu. Oke, di sini gue mau kasih tahu buat kalian yang ngerasain depresi seperti gue, tetap melanjutkan hidup ini seperti normal walaupun susah. Oke, jadi satu cara yang menurut gue ampuh adalah pasrah. Pasrah apa yang udah Tuhan kasih. Udah, kita nggak usah minta-minta apa-apa lagi, walaupun susah banget ya. Pertama-tama gue susah banget, cuman akhirnya gue pasrah sama diri gue. Ya udah, kalau misalnya Tuhan ngasih gue dengan penyakit jiwa seperti ini, ya udah mungkin ada jalan yang lebih baik gue seperti ini, seperti gue bisa sharing ke kalian, membantu masyarakat Indonesia supaya lebih sadar bahayanya depresi dan lainnya. Mungkin selain pasrah juga bisa dibantu dengan treatment seperti berobat ke psikiater, berobat pakai obat anti depresi contohnya. Pada akhirnya semua akan terbiasa dengan keadaan seperti ini. Kita akan terbiasa susah, kita akan terbiasa yang menjalani seperti ini karena kita udah pasrah. Yang penting lo tetap berbuat baik aja. Dari pelajaran yang bisa gue ambil setelah gue ngejalanin depresi ini, gue jadi berpikir, oh mungkin ini cara gue untuk menjadi lebih dewasa, atau mungkin ini cara gue supaya
gue bisa naik tingkat satu level, satu level, satu level, dan bisa jadi lebih tinggi. Karena dari depresi ini gue jadi belajar banyak banget, mulai dari mengendalikan emosi, gue jadi lebih mulai belajar untuk meditasi, untuk olahraga, untuk berpikir lebih jernih, berpikir positif. Dan yang terakhir adalah gue jadi belajar untuk down to earth, gue jadi lebih banyak untuk bersyukur. Ya, mungkin kalian benar, orang depresi kurang bersyukur. Karena orang depresi cenderung mereka lebih suka merendahkan dirinya, sehingga mereka memiliki perasaan putus asa. Iya sih, gue pikir-pikir kayaknya gue kurang bersyukur. Tapi sekarang gue udah mulai bersyukur, karena masih banyak banget orang di bawah sana yang lebih jelek nasibnya daripada kita. Percaya, walaupun nasib lu mungkin terasa jelek menurut lu dibanding teman-teman lo atau di keluarga lo, tapi lo harus turun ke bawah lagi, turun ke bawah lagi, pasti ada orang yang lebih susah daripada lo. Gue jamin, karena kelebihan dan kekurangan orang itu didesain berbeda-beda oleh Tuhan. Pasti selalu ada yang bisa memotivasi dari rasa bersyukur lo itu yang udah dikasih sama Tuhan. Oke, jadi seperti itu. Oke, dan pada akhirnya kita kan sama-sama manusia, sama-sama makan nasi, sama-sama menghirup oksigen dari yang udah diciptakan oleh Tuhan. Masa kita nggak malu untuk merangkul dan membantu mereka yang memiliki depresi atau penyakit jiwa yang lain gitu? Ayo kita sama-sama bantu mereka yang ngerasa depresi atau punya penyakit jiwa yang lain, atau seperti gua, anxiety disorder. Mungkin kalian bisa ceritakan masalah-masalah kalian di kolom komentar di bawah, mungkin gua bisa bantu. Kita juga butuh dukungan, bukan cacian, karena depresi itu nyata banget dan depresi itu juga berat banget. Jadi mari kita semua bantu orang-orang yang terkena depresi. Orang di luar sana juga bisa merasakan hidup seperti orang normal tanpa depresi atau orang tanpa tekanan seberat gue atau seberat orang depresi yang lainnya. Karena hidup ini benar-benar indah kalau misalnya depresi itu hilang, bukan cuma didiemin doang gitu. Jadi semoga kalian yang nonton video ini cepat sembuh dari depresi kalian atau penyakit jiwa yang lain atau anxiety kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gue Pandu, bye. Jangan lupa subscribe video ini dan klik tombol like atau dislike. Kalau dislike gue makin depresi. Tapi oke, terserah kalian. Mungkin kalau bisa dislike, bisa membangun gue. Atau kalian juga bisa cerita. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk cerita di kolom komentar di bawah ini. Bye-bye.